Luncur ke TKP. Siap, 86. Selamat malam, Rendan. Malam. Untuk kegiatan malam ini, Mas malam yang jelas kita tetap melakukan kegiatan bersama yang kita dibagi menjadi dua tim. Adapun kegiatan patroli malam hari ini, tim Prabu untuk melakukan pengecekan seperti kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tim Prabu melakukan patroli ke daerah Jalan Ambon. Coba. Maaf, identitasnya coba. Hah? Rekor 2 mulai. Apa ini? Amir. Anggur merah sama apa? Sama bir. Sama bir disatuin. Enggak ya. Terus yang bawa motor, kamu bawa motor apa? Motornya mana motornya? Silakan Kak, kita periksa dulu Pak ini Pak, kendaraan unit motornya. Saya minta STNK dikeluarin ya. Siapa? Dengan sate. Ya buka dulu ini Pak. Saya jualan kecil ini. Jualan. Oh. Suratnya ada Mas? Ada Pak. Suratnya. Ini kunci apa ini? Kunci motor. Mas asli mana? Sumbawa Pak. Sumbawa. Ya. Pekerjanya apa? Jualan sate Pak. Jualan sate. Iya, saya juga ngerti. Memang mengangkat badan judulnya. Mengangkat badan tapi ada resikonya. Iya, ya, saya coba. Ini kan teman-teman saya sendiri, tukang dagang. Seharusnya hasil dagangan tersebut digunakan untuk keluarganya, tidak untuk minum-minuman keras. Selanjutnya, tim Prabu melakukan patroli. Itu kumpul-kumpul apa itu? Kami menemukan ada beberapa mahasiswa minum-minum minuman keras. Malam, malam, guys. Okay. Ya, ini ada kegiatan pemerintah. Lagi nongkrong, Pak. Nongkrong, tapi ini ada botol apa ini? Bir, Pak. Malam minggu ini pantas nggak minum-minum? Pasti saya seorang mahasiswa. Enggak sih, Pak. Enggak sih. Kalau di luar mah enggak, kalau di luar. Ya. Botol botolnya berapa tadi? 100. Kalau pakai 2 botol itu 100. Sayang, Bang, pakai minum. Iya, ini buat air kopi ya. Kulin ya. Ya. Kalau ngamankan itu. Siap. Siap, habis makan ya, Pak ya? Ya, siap. Seharusnya mahasiswa tersebut melakukan hal-hal yang positif, bukan melakukan hal-hal yang negatif. Selanjutnya, tim Prabu melakukan patroli daerah flyover Cikapayang. Ketika kita melakukan patroli, kita menemukan ada beberapa motor yang melarikan diri. Mereka melarikan diri, sehingga patut kita duga ada transaksi barang-barang terlarang atau membawa pisau. Siapa yang kabur tadi itu? Kita sama lagi, Pak. Mana identitasnya ada? Apa? Ini mau kerja apa? Motor. Aku, enggak sih motornya dia, tapi dikenalin sama aku. Anggap. Punya motor ini mana? Coba panggil anak-anak buah orang. Yang punya motor ini siapa? Yang motor ini mana? Gak ada. Gak ada di SNK? Sim? Motornya punya siapa? Punya aja. Kenapa gak ada di SNK? Sebenarnya ada kosong. Ada. Ada salah satu motor yang mencurigakan identitasnya tidak lengkap, tidak membawa STNK, sehingga kita bawa ke Mako Polrestabes Bandung.
kita menghimbau kepada pengendara yang tidak membawa surat-surat supaya dilengkapi identitas seperti STNK, plat nomor, itu wajib hukumnya kita lengkapi. Oh.